Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita melaporkan dari kali ini di Prancis. Hari ini sedang jalan-jalan ke Prancis, tidak jauh dari Prancis, kira-kira 15 menit. Jadi sedang belajar di suatu daerah namanya Ferney. Beginilah kalau Prancis, tidak banyak ke apartemen, ada rumah-rumah. Ini rumah masyarakat. Kita berada di mana di sini tempat langganan saya belanja di halal, daging-daging halal. Banyak juga teman-teman yang sedang belanja di daerah sini. Ini juga jalan perlahan. Nah, keadaannya gimana? Ada pun apartemen cuma dua lantai di sana. Ini namanya halal. Nah, ini halal. Begitulah kami bisa untuk selalu mencoba makan sembelihan yang dilakukan secara Islam. Ini ada jam table time-nya itu dari Sabtu mulai jam 8. Jam 9 sampai jam 12.30. Sedangkan hari-hari biasa itu dari jam 9 sampai jam 7 malam. Oke, kita keluar dari ini, dari luar aja. Persiapannya ada segala macam, dagingnya sudah di marinet, sudah di bumbu maupun yang belum. Oke, kita keluar dari toko menuju ke mobil. Daging di sini sangat jauh lebih murah daripada di Jenewa, di Switzerland. Perbedaannya 1/4 harganya, dan harga di Indonesia itu lebih mahal daripada harga daging di Prancis. Ya, orang yang sedang udara cerah banget nih, udara cerah, tapi angin, masya Allah, subhanallah ya. Kemanapun kita pergi, kita bisa melihat apa dunia ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanapun kita harus tetap bersyukur dengan nikmat Allah, dengan kesehatan yang diberikan. Sedikit aja dulu ya. Nah, ini mobilnya. Kita mau mobil dulu. Gitu aja, Pak Yudi Pramuko. YouTuber tercuah di alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.